Hai para pecinta NTP Lovers, dimanapun kalian berada, tentunya masih bersama saya di channel Candy Lovers. Nah guys, di episode kali ini tentunya akan semakin menarik, seru, dan pastinya akan semakin menegangkan untuk terus kita saksikan ya guys. Dimana kali ini, Kinan pun tengah menjenguk Amanda karena permintaan dari David. Di sini seperti yang kita tahu bahwa ketika Kinan sampai di rumah sakit, Amanda pun telah berhasil sadar ya guys. Dan Kinan pun langsung menyuapi Amanda. Namun tentunya di sini Kinan pun akan menanyakan sesuatu kepada Amanda perihal tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan apakah saat ini Amanda masih mencintai Abimana? Namun guys, karena kebaikan Kinan kepada dirinya, akhirnya Amanda pun mengatakan kepada Kinanti bahwa dirinya sudah tidak bisa mencintai Abimana lagi, karena kali ini Amanda pun telah menaruh rasa kepada David karena David selama ini telah baik kepada dirinya. Bahkan David telah mencoba untuk selalu membantu Amanda. Dan di sini sepertinya Abimana akan membebaskan David dari penjara ya guys. Di adegan berikutnya terlihat Reno dan juga Anita begitu tegang dengan kondisi Amanda yang telah berhasil sadar. Mereka pun takut jika Amanda akan membongkar semuanya kepada Abimana. Sehingga mereka pun mempunyai rencana lain untuk keperluan mereka, yaitu mengumpulkan harta dari keluarga Sudirja sebanyak-banyaknya. Kemungkinan besar di sini Reno akan mencuri barang-barang dan juga uang yang ada di brankas rumah Sudirja ya guys. Karena jika terjadi sesuatu kepada mereka, tentunya mereka sudah tidak kebingungan lagi karena mereka sudah mempunyai bekal untuk mereka bertahan hidup. Di sini memang kelakuan mereka sungguh kejam sekali dan tidak tahu berterima kasih kepada Abimana yang selalu bersikap baik terhadap mereka ya guys. Dan di adegan berikutnya terlihat Abimana yang tengah kembali dari Singapura ke Indonesia. Di sini pun ketika Pak Supir telah mengantarkan Abimana sampai di halaman rumahnya, Kinan pun yang begitu bahagia melihat kepulangan sang suami langsung berlari ya guys dan menghampiri Abimana sambil memeluk Abimana tentunya. Namun ternyata Abimana di sini malah sebaliknya marah kepada Kinan karena Abimana telah sakit gigi ya guys. Dan sepertinya ketika Kinan memeluk Abimana, gigi Abimana pun tersenggol pipinya oleh Kinanti, sehingga Abimana pun marah kepada Kinanti. Namun Kinan tidak tahu jika Abi telah sakit gigi dan menanyakan ada apa sebenarnya yang terjadi kepada Abimana. Di sini pun dengan lucunya Abimana mengatakan bahwa dirinya telah sakit gigi, bukan sakit ambeien, itulah yang dikatakan Abimana sehingga membuat Kinanti begitu tertawa ya guys. Dan di sini sepertinya mereka pun begitu melepas rindu setelah sekian lama ditinggal oleh Abimana untuk urusan pekerjaan ke Singapura ya guys. Nah guys, itulah trailer Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang akan tayang untuk besok malam. Dan jangan lupa untuk kalian untuk terus saksikan kelengkapan sinetronnya hanya di ANTV.